masa pandemi ini kita tidak boleh lengah untuk melakukan satu perubahan, transformasi, dan yakini apabila kita berkehendak, Tuhan akan memberikan itu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, program jelajah Pelabuhan Indonesia oleh tim Bis Indonesia saya nyatakan dimulai. Urat nadi pelabuhan tetap berdetak untuk memicu jantung ekonomi nasional, menjaga asa bangsa yang turut berjuang melawan berbagai tantangan ini senantiasa terjaga dan tumbuh. Melalui program Jelajah Pelabuhan, Exploring Port Digitalization, kami menelusuri geliat simpul transportasi di tanah air, memotret ikhtiar elemen bangsa yang terus meningkatkan performa pelabuhan sebagai penggerak sektor real di tanah air. Inilah Jelajah Pelabuhan, Bisnis Indonesia. Kami memulai perjalanan dari Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung. Pelabuhan seluas 105 hektar ini merupakan pelabuhan terbesar di Lampung dengan beragam layanan untuk kapal, terminal peti kemas dan non peti kemas serta layanan lain-lain. Seiring dengan era industri 4.0, pelabuhan ini juga menerapkan sistem kerja berbasis teknologi informasi untuk mencapai layanan prima. Pelabuhan Panjang adalah pilot project di mana seluruh layanannya sudah bisa diakses melalui gawai. Geliat pelabuhan tetap terlihat karena ditopang oleh digitalisasi layanan kepelabuhanan meski masih didera pandemi. Kami melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan penyeberangan Bakauheni Merak. Aktivitas penyeberangan tetap menggeliat meski belum terlihat pulih. Otoritas pelabuhan pernah mencatat terjadi penurunan trip pada masa pandemi. Hanya 40 trip per hari dari 80 hingga 100 trip per hari. Meski demikian, pelayanan tetap digelar dengan standar optimal untuk memelihara asa pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi pelabuhan berperan penting dalam menjaga aktivitas penyeberangan melalui kapal. Tak jauh dari Merak, kami menghampiri Pelabuhan Ciwandan. Pelabuhan seluas 42,6 hektar ini adalah gerbang niaga komoditas gandum, raw sugar, sereal kedelai, nikel, batu bara, dan garam industri. Sempat terkoreksi secara kinerja karena pandemi, otoritas meyakini kinerja pelabuhan bisa segera pulih kembali. Armada kami bergerak menuju Sunda Kelapa. Sunda Kelapa adalah situs pelabuhan bersejarah berusia belasan abad. Pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia tempo dulu. Kini, pelabuhan ini dipoles untuk mendukung heritage and historical tourism. Kawasan yang syarat cerita sejarah bangsa Indonesia ini telah menjadi tujuan utama wisata bahari tanah air. Dan inilah Tanjung Priok, gerbang perdagangan Indonesia dengan dunia. Wajah sektor real Indonesia tergambarkan di kawasan ini. Kecepatan dan ketepatan layanan dipertaruhkan setiap waktu. Volume harus dijaga agar meningkat setiap tahunnya demi keberlangsungan pertumbuhan. Upaya tersebut ditopang oleh pengelolaan sumber daya manusia yang kini banyak diisi oleh generasi milenial, serta upaya pemutakhiran sistem informasi atau digitalisasi yang kini telah merambah hampir di semua lini bisnis IPC. IPC Tanjung Priok akan menerapkan identitas tunggal truk atau single truck identity document sebagai bagian dari digitalisasi. Pelabuhan Marunda adalah penopang Tanjung Priok.
layanan bongkar muat masih terlihat. Pandemi tidak menghentikan aktivitas secara drastis. Pelabuhan Marunda adalah salah satu dari sekian pelabuhan yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Kami pun menjejakkan kaki di Pelabuhan Patimban. Pelabuhan yang diresmikan Presiden Joko Widodo 20 Desember 2020 ini terus disempurnakan. Melalui Pak Dirjen kepada kita, ya, Direktorat Pelabuhan adalah mempercepat proses penyelesaian untuk fase Patimban fase 1. Fase 1 itu ada, kalau nggak salah ada 5, kalau nggak sekitar 5 paket ya, tapi yang paling dominan itu paket 1. Itu dari sisi penyelesaian fisik, pemerintah Jepang sendiri mengakui bahwa kita berhasil mempercepat. Yang tadinya di pertengahan 2021 harusnya di soft launching ya, tapi kita bisa mempercepat di akhir 2020, dan Desember kemarin Pak Presiden melakukan soft launching, itu pun di tengah kondisi pandemi ya. Kita sempat mengalami SDM kita itu turun hampir 60%, jadi tinggal 40%, tapi kita bisa mempercepat. Sejumlah aktivitas percepatan pengerjaan terlihat pada penyelesaian pembangunan jalan alternatif, jembatan penghubung antara pelabuhan dengan akses jalan, serta penyempurnaan pembangunan terminal peti kemas. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, setelah adanya Patimban dan Tanjung Priok, transshipment tak perlu lagi di luar negeri. Pelabuhan Cirebon termasuk deretan pelabuhan tua yang kaya sejarah. Pengembangan pelabuhan tentunya harus sejalan dengan upaya pelestariannya. Bisa jadi, Pelabuhan Cirebon muncul sebagai pelabuhan modern, tetapi sekaligus merupakan heritage port. Pandemi memang belum berlalu, tetapi semangat dan ikhtiar untuk memacu kinerja pelabuhan harus terus dipacu. Menelusuri sejumlah pelabuhan di tanah air, kami menyaksikan masih adanya semangat dan ikhtiar yang terus menggelora. Tekad meraih asa menuju pelabuhan kelas dunia. Sampai jumpa di Jelajah Pelabuhan berikutnya.